Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Pagi tadi teman saya bekerja di situ kan untuk penguburannya. Wah, ini saya bingung ini. Apa ini? Hah? Semut kah? Apa itu? Apa semut kah? Banyak menyerang. Wih, ini tanda bahwa garu sudah mulai timbul ya, diserang. Ini, wah, mata saya ini. Apa ini? Hah? Gila. Hampir penuh satu pohon. Hah. Semut bang, iya, ngeri, full, iya, pohon kecil dihajarnya, semut, saya kira apa itu, yang nyerang itu, semut, wih, penuh. Oh, satu batang full. Mantap. Puluhan juta. Semut bang, bukan apa itu? Apa yang besarang itu, bang? Besarang tanah itu. Ini semut. Semut. Saya ini mau ambil alat tadi ini. Ada alat yang ketinggalan ya. Jadi saya singgah lewat sedikit, wah. Rupanya ada serangan. Ntar saya perhatikan dulu. Tuh, semua di bawah. Hei. Semut bang. Ngeri serangan semut. Wih, keren. Nih, full dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya dan teman saya lagi mulai operasi ya. Mulai pengeboran di lokasi lagi. Sip. Kita pakai jengset ya. Tuh kawan di atas untuk pengulangan kembali. Kita cari yang ruang-ruang yang kosong ya. Mantap. Gimana? Ya, cari sudut ya. Oh, itu. Antara ranting. Ranting itu ya, tembak situ. 3-4 biji. Ya kan? Belum ada situ kan? Di situ hajar. Kita buat lubang besar di antara ranting dan apa itu batang indukannya. Enggak kelihatan ya. Oke. Nah, putar keluar, putar balik. Jadi antara ranting dan batang indukan, saya akan buat lubang besar di antaranya. Mau patah-patah saja di situ. Ya kan, yang penting kita buat dekor yang di situ itu. Supaya serum banyak yang masuk. Mantap. Oke. Saya pakai mesin jengset ya. Ini
saya pengulangan kembali untuk pengerjaan. Ini kemarin sudah full. Full sudah takukan, pahatan full sudah dari atas sampai bawah sini. Jadi saya ngisi kembali yang ruang kosong karena posisinya untuk bor yang besar mantap untuk proses kerja pemicu getah bekerja sangat mantap. Oke, sip. Nanti kita akan berlanjut lagi ya. Teman-teman di grup dan Bang Her, sekian dulu karena saya akan lanjut kerja ya, karena saya juga akan mengebor pakai mata bor kecil. Oke, sip dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.